EA Expert Official Robot Recovery V3. Pada kesempatan ini, yang akan dibagikan adalah mengenai penjelasan preset atau settingan input dari robot recovery V3 ini. Caranya, untuk membuka preset, klik kanan, kemudian klik Expert Advisor, klik Property. Klik Common, centang kotak Allow Light Trading. Kalau ingin EA-nya bisa melakukan transaksi. Kemudian menu Auto Trading, diklik sampai warnanya ini berubah dari merah ke hijau. Klik kanan mouse, klik Property. Klik Input. Apabila ingin mengubah value dari parameter variabel input robot trading recovery 3, Anda harus paham variabelnya ini. Nama robot, robot recovery V3. Untuk display namanya bisa Anda ganti sesuka hati Anda. Modal awal itu diisi sesuai dengan jumlah balan. Nah, balannya ini ya. Klik kanan lagi, klik Property. Kemudian tanggal mulai diisi sesuai tanggal robot trading ini dijalankan. Price digit, nah ini 2 kalau robotnya dijalankan di pair XAU USD. Jika robotnya dijalankan di pair forex EUR USD, price digit ganti 3. Kemudian EMA period itu 14. Nah, maksudnya ini ya, yang garis warna merah ini. Nah, waktu Anda menjalankan EA, keluarkan indikator moving average-nya dengan settingan parameter seperti ini. Periodnya 14, MA method eksponensial. Klik kanan lagi, klik Expert Advisor, klik Property. Kemudian Use Target Equity, pilih True. Jika Anda menginginkan ketika target equity ini, equity-nya ini menjadi sebesar 1420. Nanti ketika equity-nya ini mencapai 1420, EA akan berhenti trading. Di sini nanti muncul tulisannya. Kemudian use TP in dollar true. TP in dollar 100, maksudnya 100 dollar. Kemudian maksimal spread 5, ini maksudnya 50 pip. Kemudian SLB 1 dan TP B 1. Ini TP B 1 30, ini maksudnya 300 pip. Jika lot B pertamanya adalah 0,01. Sedangkan yang bawah ini stop loss 0 dan take profit 0 ini adalah stop loss dan take profit untuk OP lot sell 2 sampai lot sell 12. Lotnya itu 0,01 lot pertama, lot kedua sell 0,02. Nah, ini Martin Allen tipe EA-nya. Kemudian use TP in money true ini untuk masing-masing transaksi. Transaksi kedua TP in money-nya 6 dolar. Transaksi ketiga, TP in money-nya 12 dolar, dan seterusnya. Nah, ini ya teman-teman, target equity tercapai. Nah, ini sudah menjadi 100, sudah menjadi 1444. Kalau mau berhenti trading, boleh di klik menu auto trading, kemudian ini diklik di close. Selanjutnya adalah distance. Distance ini harus diisi dengan angka min. Nah, distance 2 ini artinya jarak OP kedua dari OP 1. Distance 3 jarak OP 3 dari OP 2. Nah, demikian penjelasan mengenai robot trading recovery mengenai parameter inputnya. Kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih Anda sudah nonton tutorial ini sampai selesai.